Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita berjumpa lagi untuk melanjutkan tutorial kita di dasar pemrograman ya. Pada video sebelumnya kita sudah membuat aplikasi perpustakaan di Lazarus tentunya. Nah, sebelumnya kita itu baru membuat dua buah menu. Nah, menu yang pertama itu untuk menu pas tampilan awal sebelum kita login. Nah, yang ada di menu pertama ini file dan juga about. About ini ada programmer, kalau diklik maka akan muncul jendela about programmer. Nah, di file ini kita bisa login dan juga keluar. Kalau kita klik keluar, ada pertanyaan, yakin akan keluar aplikasi? Kalau yakin, kita yes, maka aplikasinya tertutup. Kalau no, berarti tidak tertutup. Kalau kita klik file lagi, terus kita klik login, nah maka kita akan mendapati form login seperti ini. Kalau kita memasukkan username dan password yang salah, saat kita klik tombol login, maka akan ada pesan username atau password salah. Nah, kalau kita masukkan username dan password yang benar, kita klik login, maka pesannya jadi login berhasil. Kalau kita klik OK, lihat di sebelah atas ini nanti menunya akan berubah jadi menu yang kedua ya. Nah, maka menu yang kedua itu kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada banyak sekali menunya. Nah, tapi ini belum ada yang jalan ya. Sekarang kita akan coba fungsikan beberapa di antaranya. Oke, ini logout juga belum jalan. Kita langsung close dari sini saja. Nah, jadi yang pertama kita akan fungsikan dulu tombol logout ya. Tombol logout itu ada di main menu yang kedua. Sebelum kita memfungsikan tombol logout, kita akan ubah dulu nih menu yang ada di form menu kita atau di form utama kita ini supaya kita nggak usah login dulu. Kan loginnya udah berhasil ya. Kita coba ubah dulu supaya langsung menunya itu menu yang kedua. Jadi kita klik dulu nih di formnya, lalu kita lihat di properties, kalian cari menu. Nah, di sini kalian ganti jadi main menu 2, tuh ya, jadi berubah yang ada di atasnya. Setelah itu kita coba klik menu file, lalu kita klik logout ya. Nah, sekarang kursor kita ada di sini, kita langsung saja ketikkan codingnya. If message dialog pesannya itu judulnya ya logout aplikasi, terus nanti pertanyaannya yakin akan keluar yakin akan logout. Lalu kita tentukan jenis message-nya apa. Di sini kita pakai empty confirmation, lalu kita tentukan tombolnya, dua tombol ya, MB yes sama MB no. MB itu message button, MT itu message type. Iya. Kalau yang kita klik sama dengan MR yes atau message result yes, maka kita akan ubah menunya itu F menu dot menu titik dua sama dengan menu dot main menu satu. Nah, jadi main menunya dikembalikan lagi ke main menu satu ya kalau kita ngeklik tombol logout. Coba kita simpan dan kita jalankan. Kita klik file, terus kita klik logout ya. Nah, maka akan ada pertanyaan. Kalau kita pilih no, kita tidak akan logout. Tapi kalau kita klik yes, kita akan logout. Nanti menu yang di atasnya itu harusnya berubah lagi. Nah, ini berubah ya. Baru sekarang kita file, keluar. Kita pilih yes. Nah, tombol logout kita sekarang sudah berhasil. Kita buka lagi formnya. Tekan F12 atau kalau yang susah F12-nya karena pakai laptop, kalian tekan Shift F12. Lalu kalian double-click di F menu.
Nah, jadi buka form menunya kayak gitu ya. Nah, setelah form logoutnya selesai, sekarang kita akan memfungsikan ini, master buku. Nah, kebetulan form bukunya kita belum punya ya. Nah, jadi sekarang kita akan buat dulu form baru. Untuk apa? Untuk form buku tentunya. Jadi kita bisa klik menu file, lalu kita pilih new form. Oke, seperti biasa, setelah kita membuat form baru, jangan lupa kalian beri caption dan beri name. Kita kasih captionnya dulu ya. Captionnya itu adalah master buku ya. Captionnya master buku, setelah itu kita ganti name-nya jadi F buku, gitu ya. Nah, setelah kita rubah caption dan juga name-nya, kita simpan. Jadi langsung simpan ya, jangan ngerjain apa-apa dulu. Kita simpan dulu, klik tombol save all atau save juga boleh. Lalu kita simpan dengan nama unitnya itu ubuku ya. File name-nya ubuku karena kita akan menyimpan unit buku. Terus kalian harus pastikan foldernya itu harus berada di folder punya kalian ya. Kalau belum, kalian buka dulu foldernya. Ini kebetulan saya sudah berada di folder milik saya yang ada di sini. Kita klik saja tombol save. Nah, maka form buku atau form master bukunya sudah disimpan. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan komponen-komponen yang ada atau yang akan kita gunakan di form buku ini. Ini pertama saya akan coba perbesar dulu formnya sedikit. Oke, setelah itu kita akan tambahkan 5 label ya di sini. Kita akan bikin sedikit aja, tidak terlalu banyak dan tidak sedetail mungkin gitu. Label pertama, kita akan beri caption. Ingat ya, label itu nggak usah dikasih name, cukup dikasih caption saja. Kalau memang tidak urgent, ini kan nggak urgent ya, kita cukup kasih caption. Captionnya itu kode buku. Kita tambahkan label berikutnya. Kita kasih caption nama buku. Label berikutnya jenis buku. Label berikutnya lagi pengarang. Dan label berikutnya lagi stok buku. Nah, berikutnya kita akan tambahkan edit ya, atau edit box. Tambahkan satu. Nah, untuk edit box ini, kebalikannya. Yang akan kita ubah adalah name-nya. Jadi kita cari name. Edit box yang pertama ini kita kasih nama ed kd buku. Ya. Kita tambahkan lagi. Edit box berikutnya kita kasih name. ED nama buku. Yang berikutnya kita akan tambahkan yang baru. Ada yang namanya combo box ya. Jadi combo box itu kalau kita klik nanti ada pilihannya. Kalau edit book itu kan harus kita isi sendiri ya. Jadi kita tambahkan combo box yang ini. Kita tambahkan. Lalu untuk combo box ini kita kasih name CB jenis buku. Nah, untuk combo box ini itu ada pilihannya kan ya. Nah, kita harus isikan pilihannya terlebih dahulu. Nah, kita cari di properties ada items yang ini. Kita klik tombol titik tiganya. Nah, lalu kita ketikkan pilihan untuk combo boxnya di sini. Yang pertama itu adalah pelajaran. Kita enter ya. Terus novel, terus dongeng, lalu ada ensiklopedia, lalu yang terakhir biografi. Ya, jadi ada 5 pilihan pada CB jenis buku. Nah, kita klik tombol OK. Berikutnya kita tambahkan lagi edit book lagi. Yang ini name-nya kita ubah jadi ED pengarang.
Lalu terakhir kita tambahkan edit box juga. Kita kasih nama ed stop. Nah, jadi kita punya 5 inputan kayak gini. Kita atur dulu ya besar kecilnya supaya terlihat lebih rapi. Oke, sementara segitu dulu. Nah, berikutnya kita akan tambahkan 4 buah button atau 4 buah tombol ke sini. Nah, ini masih di tab standar. Kita cari ini nih, ada T button ya. Kita klik, lalu kita simpan di sebelah sini. Nah, button 1 ini akan kita kasih name BT tambah. Lalu captionnya harus dirubah juga ya. Kalau button, captionnya kita rubah jadi tambah, T-nya besar ya, kelihatannya bagus. Lalu kita tambahkan button yang kedua. Nah, captionnya dulu boleh, name-nya dulu boleh, terserah ya. Captionnya ubah, terus name-nya BT ubah. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi button, kita kasih name-nya BT hapus, captionnya hapus. Oke, dan tombol terakhir kita akan tambahkan captionnya tutup, lalu namenya BT tutup. Kita ratakan lagi. Kurang lebihnya ya, kayaknya kurang rata sih, tapi nggak apa-apa lah, sementara segitu dulu. Oke, lalu berikutnya kita akan tambahkan komponen yang digunakan untuk mereview data di dalam form buku ini. Jadi di bawah sini nanti kita bisa lihat datanya. Nah, kita cari yang namanya DB Grid. DB Grid itu kalau tidak salah ada di sini kalau nggak salah. Nah, ini nih ya. Jadi di tab data control, lalu kalian cari ini DB Grid, T DB Grid. Jadi yang ini ya. Kita klik DB Grid-nya, lalu kita klik di form. Nah, ini kan kecil. Kita pas-pasin ke sebelah kiri dan juga ke sebelah kanannya. Karena nanti datanya cukup banyak ya, ada 5. Jadi si DB Grid-nya juga harus lebih agak besar lah kayak gitu. Nah, kita pas-pasin form-nya dengan DB Grid-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini kita pindahin semuanya. Kalau mau memindahkan semuanya seperti itu, kayak barusan gitu ya, kita klik dan drag di sini di formnya, kayak gitu. Tuh, ya. Maka semuanya akan keblok, lalu bisa kita geser-geser. Untuk komponen formnya sudah selesai. Tapi nanti kita akan menggabungkan atau akan menghubungkan form aplikasi kita ini ke database. Jadi kita perlu beberapa komponen lagi. Nah, sekarang saya akan tambahkan komponennya dulu. Kita sekarang masuk ke data access dulu. Nah, di data access kita tambahkan T-Data Search ya, yang ini. Kita klik, kita masukin ke form. Naruhnya kalian bebas di mana aja. Contoh di sini, atau mau di atas sana juga terserah ya. Saya di sini aja biar kalian bisa ngelihat. Data search, terus berikutnya kalian masuk ke SQLDB nih, tab SQLDB. Lalu kalian tambahkan TSQL query. Masukin satu sini. Terus berikutnya kalian tambahkan TSQL transaction. Masukin juga ke situ. Ya, terus kalian tambahkan ini nih. Ini nanti kita pakai ini nih, MySQL connection. Kalian nanti sesuaikan dengan versi kalian, tapi kalau versi punya saya kalau nggak salah yang ini, MySQL 5.7 connection yang ini. Jadi saya pakai yang ini ya. Saya klik simpan sini. Dan terakhir kita akan tambahkan satu lagi. Kita akan tambahkan satu query lagi. Jadi nanti query-nya ada dua ya. Saya simpan di sini.
Ada query 1 sama query 2. Nah, sekarang supaya kita lebih mudah memanggil masing-masing komponen ini, kita juga akan ubah name-nya ya. Nah, tadi lupa, ini dbgrid juga belum kita kasih nama. Kita ubah dulu ya, name dari dbgrid ini kita ubah. Jadi silakan klik dbgrid-nya, lalu kalian scroll ke bawah, cari name. Kita ubah jadi dbg buku. Dbgrid maksudnya dbg itu ya. DBG buku, nah terus data search-nya kita ubah juga. Name-nya jadi DS buku. Berikutnya, SQL query pertama kita ubah juga name-nya jadi QR, QR itu dari query, QR buku. Ya. Terus SQL query yang kedua kita ubah juga name-nya jadi QR aksi. Gitu ya, jadi query-nya ada dua, QR buku sama QR aksi. Oke, berikutnya SQL transaction-nya kita rubah juga namanya jadi TR buku, TR dari transaction. Dan terakhir ini MySQL connection-nya kita ganti name-nya jadi CN buku, CN dari connection gitu ya. Nah, oke. Jadi komponen untuk tabel buku ini sudah selesai. Kita save lagi. Tapi supaya lebih bagus, kita atur supaya nanti formnya ada di tengah gitu ya. Jadi kita scroll ke bawah, cari position. Nah, kita ubah jadi desktop center. Supaya pas di running, pas dibuka, form bukunya itu ada di tengah nantinya ya. Oke, berikutnya kita tinggal menghubungkan antara form menu dengan form buku ini. Jadi sekarang kita buka form menu nih, kita buka form menu. Nah, terus kalian klik master, terus buku, kita klik buku nih. Oke, nah di sini kita akan ketikkan, kalau sekarang belum muncul karena belum kita uses gitu ya. Kalau kita ngetikkan F buku titik lalu kita tekan CTRL spasi, ini masih oranye, artinya form buku ini belum dikenali oleh form menu. Maka kita scroll dulu ke atas. Nah, kita kan punya uses ya, di uses ini kita tambahin nih setelah u programmer koma, kita ketikkan u buku gitu. Jadi kita kenalkan form buku ke form menu di sini. Ini kan punyanya form menu ya codingannya. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Ke yang tadi nih, mibuku.click. Dari mana mibuku.click? Dari sini. Dari form menu ya. Nah, saat kita ngeklik tombol ataupun menu buku ini. Nah, maka kita akan masuk ke sini. Nah, di sini kita ketikkan F buku titik. Nah, sekarang tekan CTRL spasi, maka akan muncul tampilannya. Dot apa? Dot show modal ya. Kita save, sekarang kita coba jalankan. Master buku. Nah, sekarang form bukunya sudah kelihatan ya. Nah, tugas kita berikutnya adalah mengatur dulu supaya saat formnya ditampilkan, pas kita ngeklik master, terus klik buku, ini tuh edit booknya kosong ya, nggak ada tulisannya kayak gini. Jadi kita akan atur di coding, bukan di properti. Nah, ini nanti jadi kosong tulisannya, kayak gini kosong ya. Terus nanti dia juga disable, dia nggak bisa diklik gitu. Sebelum kita ngeklik salah satu tombol yang ada di sini, ini nggak bisa diklik nih. Jadi disable bahasanya. Tuh, ini ada pilihannya ya. Oke. Kita close dulu. Lalu kita kembali ke form buku. Nah, di form buku kalian coba masuk ke menu, masuk ke event on show kayak gitu ya. Nanti kita ngisi on show. Kalian cari on show ini ya. Yang diklik harus formnya dulu, jangan button atau apa kayak gitu. Formnya dulu ya. Lalu kalian cari event, terus double click di on show di sini, double click. Nah, supaya kita masuk ke dalam codingan dari ubuku. Nah, sekarang kita akan buat dulu prosedur. Seperti biasa ya, kita bikin dulu prosedur di sini. Jadi kalian scroll ke atas nih, cari
tulisan publik yang ini. Lihat posisinya ya. Lihat posisi punya kalian juga. Kalian cari publik ini, kalian enter. Lalu di bawahnya kalian ketikkan prosedur awal form. Nah, jadi inilah prosedur yang akan kita panggil nanti di event on show gitu. Nah, isi prosedurnya apa? Nah, kita bikin di sini. Kalian cari ini TF buku yang ini yang warna biru ini nih. Kalian simpan kursornya di situ, enter enter. Lalu kalian buat prosedurnya. Kalau di atas kan baru namanya ya. Nah, prosedur aslinya ada di sini atau prosedur perintah dari prosedurnya kita bikin di sini. TF buku dot awal form titik koma begin end. Nah, ini beginnya udah satu pasang ya, jangan dihapus-hapus. Nah, di sini kita ketikkan hal-hal yang akan kita atur atau hal-hal yang kita inginkan saat form buku ditampilkan. Nah, yang pertama di sini saya akan coba buat agar BT tambah itu enable-nya true ya. Terus ini akan saya copy-kan biar cepat ya, karena saya ingin agar semua tombolnya itu jadi true. BT ubah .enable true, BT hapus .enable true, BT tutup dot enable true juga. Nah, berikutnya saya ingin agar, saya scroll ke atas sedikit, saya ingin juga agar caption dari masing-masing tombol itu kembali ke awal, karena nanti kalau kita ngeklik tombol saya buka dulu nih ya formnya, jadi nanti kalau kita klik tombol tambah nih, ini yang lain tombol ubah sama hapus, dia akan jadi disable. Terus tombol tutupnya dia akan berubah jadi batal, dan tombol tambahnya dia akan berubah jadi simpan. Nah, kalau tombol tutupnya pas batal diklik, semuanya itu akan jadi kembali seperti semula. Yang ini jadi tambah, yang ini jadi enable lagi, ini enable lagi. Jadi kurang lebih skenarionya seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke codingannya. Nah, di sini berarti kita akan perintahkan seperti ini, bt tambah dot caption, tulisannya harus sama ya, tambah seperti tombol awalnya kayak gitu. Nah, ini dot caption sampai sini mungkin oke, nggak apa-apa lah, kita copy. Terus bt ubah dot caption, ininya ubah. Terus bt hapus dot caption, hapus, lalu bt tutup dot caption, tutup. Oke. Nah, berikutnya kita akan perintahkan agar setiap inputannya itu jadi kosong. Yang pertama edkdbuku.text sama dengan kutip-kutip. Kutip-kutip itu artinya kosong ya. Nah, ini titik teks kutip-kutipnya saya copy-kan biar cepat. Ed nama buku. Oke. Ed apa lagi ya? OCB dulu. CB jenis buku, titik komanya cuma satu ya, tadi karena saya ngopikannya terlalu sama titik komanya jadi dua. Ingat titik komanya itu satu, satu baris itu satu. Terus ed pengarang, terus ed stok. Nah, dan perintah berikutnya kita akan buat agar masing-masing inputannya ini disable. Jadi edkdbuku.enable false. Kalau false berarti disable ya, kalau true berarti enable. Copy-kan lagi. Terus ed nama buku
edge dot enable false, cb jenis buku dot enable false, ed pengarang false juga, terus ed stock juga false. Oke, dan terakhir saya ingin perintahkan agar dt tambah dot set fokus. Artinya nanti apa tuh namanya, kursor kita itu bukan kursor apa ya, yang di highlight itu adalah button tambah atau tombol tambah. Oke, kita save. Ini prosedurnya sudah jadi untuk prosedur awal form. Jadi tinggal kita panggil ya di apa, di form show. Form show itu dari mana? Sekali lagi kita buka form bukunya, kita klik di form, lalu kita klik tab event yang ada di properti sini, kita scroll, kita double klik di event on show. Nah, kita manggil di sini, panggilnya apa? Panggilnya awal form, seperti itu. Sekarang kita coba jalankan, jangan lupa di save dulu. Jalankan, kita coba klik master buku. Nah, maka kita akan lihat masing-masing inputannya sekarang kosong dan juga disable, tidak bisa diklik. Lalu kursornya ataupun yang di highlight pada form ini adalah tombol tambah, bukan tombol yang lainnya, kayak gitu ya. Oke, kita close, kita close. Nah, jadi untuk sementara kerjaan kita di form ini sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan mulai bekerja dengan database. Nah, database yang akan kita gunakan adalah MySQL, yang mana untuk menggunakan MySQL ini saya memerlukan bantuan dari sebuah software yang namanya XAMPP. Nah, si XAMPP ini kalian bisa download di Google atau di internet, kalian coba searching aja, ketikan saja XAMPP gitu ya. Nah, maka nanti pasti ada hasilnya. Ini gratis, bisa kalian download, bisa kalian pakai, kayak gitu ya. Nah, kalau udah di-download, ini biasanya si filenya itu di RAR atau di... atau diarsipkan gitu ya. Nah, maka kalian harus punya software seperti WinRAR ataupun 7-Zip ya. Kalian bisa pakai software itu. Nah, kalian tinggal double click filenya, terus kalian double click juga ininya. Atau kalau mau diekstrak dulu boleh. Kita ekstrak dulu deh supaya aman. Kita klik kanan lalu pilih extract here. Nah, si instalan XAMPP-nya akan diekstrak. Setelah itu kita akan punya filenya di sini. Lalu kita instalkan. Caranya kita klik kanan, lalu pilih Run as Administrator. Yang ini ya. Kita klik. Nah, biasanya tuh ada user akun control keluar. Nah, mungkin nanti di apa namanya, di ini kalian nggak ada ya, di video kalian nggak ada, tapi nanti ada pertanyaan pokoknya, do you want to allow this app to make change to your device? Nah, kalian klik saja tombol yes. Klik yes. Nah, maka nanti installernya akan mulai berjalan. Nah, kayak gini. Nah, ini kita klik tombol oke saja. Nah, pertama kita klik tombol next. Terus kita checklist semuanya, karena kita kemungkinan nanti akan menggunakan, nggak semuanya sih, beberapa, tapi supaya aman kita checklist semuanya sajalah untuk sekarang. Terus kita next. Nah, nanti foldernya itu, folder si XAMPP-nya itu akan diinstalkan di sini ya, di drive C, terus XAMPP. Sebetulnya kalian bisa juga memindahkan folder instalasinya, tapi untuk sekarang kita pakai yang di drive C saja ya, secara default akan disimpan di sini, nggak usah dirubah. Kita klik next, terus bahasanya terserah mau pakai bahasa apa, kalau saya pakai bahasa Inggris, lalu saya klik next, dan ini nggak usah di checklist. Ya, learn more about Bitnami for XAMPP, kita nggak usah checklist. Terus kita klik next lagi. Setup is now ready to begin installing XAMPP on your computer. Nah, kita klik next, maka penginstalannya akan berjalan. Ini membutuhkan beberapa saat. Ini videonya akan saya fast forward. Kalau udah selesai, kita lanjut lagi ya.
Nah, sebelum kita selesai untuk setupnya, nanti kemungkinan akan ada warning atau security alert kayak gini ya. Nah, kalian checklist aja dua-duanya, private sama public. Lalu kalian klik yang allow access. Nah, setelah itu maka proses instalasi XAMPP kita sudah selesai. Nah, di sini kita checklist aja yang ini nih. Do you want to start the control panel now? Kita checklist. Maka nanti setelah kita klik tombol finish, akan muncul yang namanya XAMPP control panel. Kita klik finish ya. Nah, maka sekarang kita akan bisa melihat XAMPP control panelnya seperti ini. Nah, bagi kalian yang sudah pernah menginstalkan XAMPP-nya, nah kalian tinggal klik start menu, lalu kalian ketikkan aja XAMPP, kayak gitu ya. Nah, maka pasti akan ada XAMPP control panelnya. Nah, kalau kalian klik, maka nanti akan muncul si aplikasi ini gitu. Nah, setelah muncul, kalian jangan lupa klik tombol start untuk Apache dan juga MySQL-nya. Kita klik tombol start di dua-duanya ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi seperti ini. Nah, kita sama checklist private dan juga public seperti tadi. Dua-duanya di checklist ya. Lalu kita klik allow access. Nah, oke, sekarang XAMPP-nya sudah berjalan, Apache dan MySQL-nya sudah berjalan. Kita sekarang tinggal masuk ke tahapan atau proses pembuatan database. Nah, untuk membuat database-nya kita akan memerlukan bantuan dari web browser. Jadi si MySQL ini kalau kita nggak pakai web browser itu kita bikinnya harus pakai command line gitu. Nah, itu agak ribet ya kalau kita masih belajar. Tapi kalau udah pro mah gampang-gampang aja. Nah, untuk sekarang kita akan coba menggunakan bantuan phpMyAdmin, yang mana itu harus dibuka dengan menggunakan web browser. Jadi silahkan kalian buka web browser masing-masing. Contoh saya akan pakai Mozilla Firefox saja deh. Nah, setelah itu kalian coba ketikkan di address bar-nya di sini ya, bukan di sini, tapi di sini nih. Oke, di atas kalian ketikkan. Kalian ketikkan localhost gitu ya, terus enter. Kalian akan melihat tampilan seperti ini. Kalau sudah ada tampilan seperti ini, berarti kalian sudah ready to go. Udah bener install XAMPP-nya. Kalian sekarang klik di pilihan di sini ya, di pilihan phpMyAdmin. Kalian klik. Nah, setelah itu kalian akan masuk tampilan seperti ini. Nanti kalau kalian udah lancar mah, di address bar-nya itu langsung aja ketikin localhost garis miring phpMyAdmin gitu, atau ketik localhost klik phpMyAdmin kayak barusan juga, it's okay, terserah. Nah, sekarang kita mulai untuk membuat database-nya. Nah, untuk membuat database kita klik label ataupun tombol new yang ada di sini ya, kita klik new. Nah, maka kita akan diminta untuk mengisi ini database name. Kita kasih nama database-nya itu purpose underscore nama, tambahin db di belakangnya. Terserah sih sebetulnya penamaannya, yang jelas kalian tidak boleh menggunakan spasi. Kalau mau ada spasinya pakai underscore gitu. Nah, kalau udah selesai ngasih nama database-nya, kita klik tombol create. Nah, database-nya sudah jadi. Buktinya di mana? Kalian lihat di sebelah kanan. Ada satu list baru, ada satu daftar baru namanya purpose underscore nama kalian DB. Harusnya seperti itu. Nah, kalau database-nya sudah selesai dibuat, maka proses berikutnya adalah membuat tabel. Nah, di sini kita sebetulnya udah ada di halaman create tabel kayak gitu ya. Karena ini kita kan belum punya tabel sama sekali nih. Nah, jadi di sini di halaman create tabel ini kita ketikkan nama tabelnya. Nah, kita akan bikin tabel buku ya. Kita kasih nama T buku. T itu untuk tabel ya. Buku itu untuk nama tabelnya. T buku jadi. Oke, di tabel buku ini kita akan punya 5 kolom. Sama persis seperti inputan yang ada di sini. Yang ada di Lazarus kan 5 ya. Nah, ini kita akan bikin 5 inputan ini. Oke, jadi 5 kolom. Setelah itu kita klik tombol go. Oke, nah kita kasih nama kasih nama masing-masing kolomnya atau field gitu ya bahasanya.
Yang pertama ini KD buku. Tipe datanya itu adalah varchar. Lalu panjang datanya itu adalah 5. Dan untuk kode buku ini kita akan ubah dia menjadi primary. Ya, jadi primary key. Jadi klik di sini tadi ya, sekali lagi nih, klik di sini pilih primary kayak gitu. Setelah itu nanti kalian klik aja tadi tombol yang oke yang tadi. Terus berikutnya kita bikin field nama buku, tipe datanya juga varchar, panjang datanya 35. Setelah itu kita klik di kolom ketiga, nama kolomnya adalah jenis buku, dia juga masih varchar, panjang datanya cuma 15, lebih pendek. Berikutnya pengarang, tipe datanya varchar, lalu kita buat panjangnya 35 ya. Terus terakhir stop. Nah kalau stop, tipe datanya biarkan integer ya, int. Panjang datanya nggak usah diatur, biarin aja. Nah kalau sudah, kalian klik tombol save. Kita klik save ya. Oke, nah maka kalau kalian lihat di sini, di sebelah kanan kita sudah punya satu tabel baru namanya T buku. Nah kalau kalian mau bikin lagi tinggal klik new. Kalau tadi kan belum ada ya. Nah kalau sekarang udah ada label new, kalian bisa klik di situ kalau mau bikin tabel baru. Tapi sekarang tabel kita cukup satu dulu, kita punya T buku ini ya. Nah kalau kita klik, nah maka itu akan mempreview isi tabel kita. Kebetulan isinya kan masih kosong ya. Masih kosong, belum ada isinya. Jadi, langkah berikutnya kita akan mengisi tabel bukunya ya. Nah, untuk mengisi tabel buku silakan kalian klik di menu ini, insert yang ada di atas ini. Klik insert ya. Oke, kita akan isi beberapa buku. 3 aja dulu deh ya. Pertama nih B001, kosongnya 3 ya. B0001, nama bukunya Mahir Pemrograman Desktop. Jenis bukunya pelajaran, pengarangnya nama kalian sendiri saja. Stoknya let's say 10. Setelah itu kita klik tombol go. Nah, kalau ini checklist ini berarti udah benar ya, udah bisa dimasukkan, maksudnya tuh udah masuk datanya. Nah kita mau lihatnya di mana? Nah kita klik menu browse yang ada di sini, atau kita klik tab buku lagi yang ada di sini. Saya klik browse aja ya. Browse, maka kita akan lihat ada satu data seperti ini. Nah ini kebetulan tadi kayaknya si kode buku ini belum jadi primary key ya, karena saya tadi belum ngeklik tombol OK-nya. Maka saya akan coba edit dulu. Saya akan coba edit dulu strukturnya supaya si KD buku ini jadi primary key. Caranya saya kembali ke structure. Saya akan coba caranya seperti ini. Saya akan coba checklist nih, si KD bukunya. Sebelah kiri kan ada checklist-an ya. Saya checklist, terus saya pilih ini. Saya klik tombol primary. Nah, supaya dia jadi primary key. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi kita checklist kolomnya, lalu kita klik tombol primary atau tombol yang ada kuncinya seperti itu. Maka dia akan jadi primary key, si kode bukunya. Nah, sekarang kita lihat di browse. Nah, maka ininya nggak kayak tadi ya. Kalau tadi tuh kan nggak ada ininya, nggak ada si tombol-tombol ini. Kalau tadi nempel kayak gitu. Kenapa? Karena tidak ada primary key-nya. Oke, karena sudah benar tabelnya, kita isi data kedua dan ketiga. Kita klik lagi, insert, lalu kita ketikkan kode yang kedua, B0002. Kodenya tidak boleh sama, karena primary key itu nggak boleh sama ya. Kalau sama, nanti dia error, atau datanya tidak bisa dimasukkan. Jadi harus beda ininya. Kalau namanya dan seterusnya boleh sama, tapi kodenya nggak boleh sama. Nama bukunya adalah Database Administration. Jenis bukunya masih
pelajaran. Pengarangnya nama kalian lagi. Terus stoknya malah. Kita go. Oke, kita insert data yang ketiga. B003. Nama bukunya Senja di bulan Oktober. Nah, gitu ya. Jenis bukunya novel, pengarangnya nama kalian lagi. Stoknya let's say 15. Oke, kita klik tombol go. Nah, terus kita lihat datanya, kita klik tombol browse, maka kita akan punya 3 data ini. Oke. Kita sekarang sudah selesai membuat database dan membuat tabelnya. Sekarang kita akan kembali ke Lazarus untuk menghubungkan aplikasi kita dengan database-nya. Oke, kita kembali ke Lazarus. Nah, berikutnya kita akan coba dulu buat agar DB grid-nya ini nanti pas ya dengan data bukunya kayak gitu. Jadi nanti nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil kayak gitu. Nah, maka kita akan coba untuk menambahkan kolom-kolomnya terlebih dahulu gitu deh ya. Nah, caranya kalian bisa kita coba double click. Nah ya, jadi kalian coba double click di DB grid-nya sekali lagi nih ya. Double click di DB grid-nya di sini, klik-klik kayak gitu. Nah, maka akan muncul ini. Muncul editing dbgbuku.columns. Kita tambahkan kolom pertama. Ya. Kalian klik di sini di 0 strip title, lalu kalian lihat di properties. Di properties kalian akan mengatur beberapa hal. Nah, yang pertama tuh kalian coba lihat di sini di title. Kalian coba klik ya title-nya. Terus pertama kalian rubah alignment-nya jadi center sini ya. Alignment-nya jadi TA center. Terus caption-nya kalian ubah jadi kolom yang pertama yaitu kode buku. Nah, nulisnya kalau ini boleh pakai spasi karena bukan di database ya, ini untuk tampilan. Jadi boleh pakai spasi. Captionnya kode buku, terus width-nya ini kalau kalian lihat di preview-nya di sini ini kan terlalu kecil ya. Kita akan coba tambahkan. Angkanya mungkin sama mungkin beda, tergantung resolusi dari komputer kalian gitu ya. Nah, saya akan coba 80 supaya agak besar kayak gitu ya. Kita lihat sini supaya agak besar. Kalau kurang besar ya terserah, width-nya itu terserah kalian pokoknya ya, space mungkin. Oke, kita klik lagi tombol add yang ini. Kita klik add, terus sama dengan yang tadi, kita ubah alignment-nya jadi center, terus caption-nya kita ubah jadi nama buku, dan width-nya saya akan coba 160. Kayaknya masih kurang besar, coba 230. Oke, sepertinya cukup. Kita klik lagi tombol add. Kita ganti alignment-nya, kita center, terus caption-nya jadi jenis buku. Nah, mungkin kalau jenis buku 100 cukup mungkin ya. Nah, kayaknya cukup. Oke, kita klik lagi tombol add-nya. Alignment-nya center, caption-nya pengarang. Pengarang juga kayaknya agak panjang. Mungkin 200, tadi berapa? 230 ya? Coba pas nggak? Oke. Pengarang 230 juga. Terus terakhir nih ya, kita tambahkan yang terakhir nih. Center, captionnya adalah stock, terus width-nya saya coba tambahkan 70 deh. Nah, supaya agak gede meskipun kecil gitu ya. Oke lah, nah jadi kita sekarang sudah membuat DB grid kita menjadi ada nama kolomnya.
ya, supaya nanti kalau kita gak hubungkan dengan database di sini itu enggak KD underscore buku, nama underscore buku enggak, tapi langsung caption seperti ini. Jadi kan lebih enak kelihatannya. Oke, kita close ya. Kita save. Nah, ini udah selesai nih ngatur DBG bukunya. Sekarang kita tinggal membuat koneksi antara apa tuh namanya? Antara aplikasi kita dengan database. Nah, kita coba kalian klik aja di ininya ya, di codingannya di sini, atau kalian tekan F12 kayak gitu ya. Nah, supaya kalian masuk ke codingan, pastikan kalian ada di codingan ubuku gitu. Kalian scroll ke atas, terus kalian cari yang tadi, prosedur awal form. Nah, setelah titik koma, kursornya di situ, kalian enter. Kalian bikin lagi prosedur atur DBG buku. Nah, kalian bikin prosedur baru ya, atur DBG buku. Nah, sekarang kalian simpan kursornya di sini di TF buku di sebelah kanannya ya. Terus kalian enter, lalu kalian buat prosedurnya. Prosedur TF buku dot atur DBG buku titik koma, jangan lupa begin, enter supaya ada n-nya langsung. Nah, di di prosedur atur DBG buku ini kita akan memberikan perintah supaya si DBG buku ini pas dengan data yang ada di database. Jadi gini caranya, kita panggil atau kita sebutkan nama DB grid-nya, DBG buku dot kolom. Nah, jadi untuk kolomnya itu kan kalau kita biasa ngitung dari 1 ya. Nah, kalau kita di pemrograman itu biasanya mulai itu dari 0. Jadi kalau pemrograman mulai bukan dari 1 tapi dari 0 gitu ya. Maka kolom ke 1 itu ditulisnya columns 0 gitu. Kolom 0 dot sorry. Dot field name titik 2 sama dengan. Nah, kita ketikkan nama kolom atau nama field yang ada di database punya kita tadi, KD buku. Kan untuk kode buku itu nama fieldnya KD underscore buku ya. Nah, kita lihat lagi nih, saya balik lagi ke database. Lihat, nah si kode buku itu nama fieldnya atau nama kolomnya kode underscore buku. Gitu ya. Jadi namanya samakan dengan nama yang ada di tabel buku ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini akan saya kopikan ya, biar cepat. Copy, paste 4 kali. Nah, ini kolomnya dirubah 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Ini kita rubah nama fieldnya, yang ini nama buku, terus jenis buku, terus pengarang, terus stok. Nah, jadi ini pengaturan DBG buku kita. Oke. Nah, berikutnya kita akan buat lagi prosedur. Nah, kita scroll lagi ke atas ya. Sini kita bikin lagi prosedur untuk mengkoneksikan aplikasi kita dengan database. Nama prosedurnya adalah koneksi buku. Oke. Nah, terus sama seperti tadi di bawah TF buku kita buatkan prosedurnya. Nah, itu ya. Oke. Nah, di sini kita akan mengetikkan beberapa hal yang berhubungan dengan komponen-komponen yang sudah tadi kita masukkan, seperti ada connection, ada query, ada data source, yang itulah pokoknya yang berapa tuh 4 atau 5 tadi ya. Nah, pertama kita mulai dari koneksi buku dulu. Nah, kalau masih ingat tadi untuk connection itu nama komponennya adalah chain buku ya. Nah, chain buku dot. Nah, chain buku itu punya property.
Jadi ada beberapa properti yang harus kita isi. Yang pertama adalah hostname. Jadi hostname-nya itu sama seperti yang tadi kita ketikkan di web browser, local host. Nah, terus yang kedua, cnbuku.username. Nah, username-nya ini secara default adalah root. Kecuali nanti kita kalau udah advance itu kita bisa bikin user sendiri untuk database kita. Jadi untuk sekarang kita masih menggunakan root. Terus password ya. Nah, karena masih default, password kita kosong. Kalau kosong sama kayak tadi ya, tinggal ketikan kutip-kutip. Terus berikutnya port ya. Nah, port ini ngambilnya dari mana? Dari sini. Kita coba buka XMPP control panel. Nah, kita akan menggunakan port ini. Port MySQL-nya 3306 yang ini. Nah, jadi portnya 3306. Ini nggak usah pakai kutip ya, karena angka. Terus cnbuku.databasename. Ingat tadi nama database-nya apa? purpose_nama ditambahin db. Gak percaya, kita lihat lagi. Nah, ini namanya purpose_nama di bawah, di belakangnya kasih db gitu. Oke, berikutnya si CN buku ini harus kita hubungkan dengan transaction. Nah, transaction-nya itu adalah TR buku. Dan CN buku ini juga harus kita hubungkan, harus kita aktifkan. Connected true. Nah. Oke, itu yang pertama. Scroll lagi bawah. Nah, berikutnya kita atur komponen transaction. TR buku ini kita harus atur agar dia terhubung ke CN buku. Database CN buku ya. Jadi harus ada hubungan di antara kedua belah pihak. Ini ngehubung ke TR buku, ini ngehubung ke CN buku. Berikutnya kita aktifkan si TR buku. Ya, jadi TR buku.active true. TR selesai, sekarang kita masuk ke QR. TR buku dulu ya. TR buku.database 2 sama dengan CN buku. Kita hubungkan juga si GR buku dengan CN buku ya. QR buku.transaction. Nah, kita hubungkan juga QR buku dengan TR buku. Nah, jadi menghubungnya ke dua komponen nih. Terus kita akan tambahkan sintaks query di dalam QR buku ini. Jadi pertama-tama kita bersihkan dulu sintaks SQL yang sudah pernah dimasukkan ke QR buku. Nah, meskipun belum pernah ya, tapi nanti kan kalau programnya udah jalan, kita add atau kita tambahkan sintaks, nah itu sintaksnya akan tersimpan. Jadi harus kita clear dulu atau harus kita hapus dulu. QR buku dot SQL dot clear. Nah, kita hapus dulu SQL-nya, kita clear dulu. Barulah setelah itu kita tambahkan SQL-nya. Add, perintahnya adalah select all from table. Add kutipnya jangan lupa. Nah, jadi tampilkan all atau simbol bintang ini, kita sebut dengan all ya. Jadi kalau ada query, ada simbol bintang, kita nyebutnya all. Select all, tampilkan semua
yang ada dari tabel buku. Jadi kita akan menampilkan semua data yang ada di tabel buku. Oke. Nah, terus kita aktifkan QR bukunya. Nah, terus kita akan hubungkan data search buku dengan QR buku. DS buku dot enable true. Nah, terakhir kita hubungkan DBK buku dengan data search-nya. Perintah ataupun kode untuk prosedur koneksi buku nih sudah selesai. Nah, berikutnya kita tinggal tentukan di mana prosedur koneksi buku ini harus kita panggil. Nah, jadi kita akan panggil koneksi buku ini atau prosedur koneksi buku ini di yang tadi, di form show. Jadi kalian scroll ke bawah, cari event form show gitu ya. Nah, setelah awal form, kalian enter, lalu ini di awal, di sini ya. Nah, jadi awal formnya dikebawahin. Sebelum awal form, kita itu harus koneksi buku dulu. Jadi prosedur koneksi buku dijalankan sebelum awal form gitu ya. Sekarang kita akan coba save, kita akan coba jalankan. Kalau nanti pas dibuka form bukunya tidak ada error, harusnya sudah bisa dilihat datanya. Tapi kemungkinan ada error, kita coba jalankan dulu. Oke, kita buka bukunya ya. Nah, ini biasanya ada error yang seperti ini. Ini karena si komputer kita atau aplikasi kita itu tidak punya libmysql.dll. Nah, solusinya gimana? Solusinya kalian harus kopikan libmysql.dll ke folder kalian, dan juga kalau nggak salah ke sistem 32 juga harus kalian kopikan. Jadi saya akan kopikan dulu ya. Nah, bagi kalian yang bertanya di mana kita harus mendapatkan libmysql.dll ini, kita harus download dulu ya di internet. Jadi kalian ketikkan saja libmysql.dll download. Kalau perlu sama versinya libmysql.dll 5.7 kayak gitu. Biar sama dengan punya saya gitu. Ini kita continue dulu aja. Kita oke. Ini kita close dulu, kita close dulu ya. Nah, saya sudah mengkopikan DLL-nya ke flash disk saya. Jadi kita buka. Nah, di sini saya punya ini ya, libmysql.dll. Jadi kalian tinggal download aja di internet. Ketikan aja libmysql.dll 5.7 download gitu. Nah, kita copy. Yang pertama kita masuk ke drive C, terus kalian buka Windows, terus kalian cari sistem 32. Nah, kalian paste di sini, klik kanan, paste. Kalian klik aja continue. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian buka folder project punya kalian. Nah, lalu kalian paste di sana. Klik kanan, paste. Nah, kalau tidak salah caranya seperti ini. Kita coba cek dulu aja ya Lazarusnya. Kita buka lagi, kita coba jalankan. Kita buka buku. File. Kita continue aja. Oke, mungkin ada yang salah di kodenya ya. Kita lihat. Kita lihat localhost. Oh iya, ininya bukan ROR ya. Harusnya root pakai T, ROOT bukan ROOR. Root ya. Oke. Kita save, kita coba jalankan lagi. Master buku. Nah, ini sudah ada, tidak error,
dan datanya kita lihat ada 3 baris. Cuma ini tidak muncul. Ya, ini tidak muncul. Jadi kita akan panggil prosedurnya kan, ini harus dipanggil prosedurnya yang tadi belum dipanggil. Kita coba scroll ke bawah. Oh iya, belum kita panggil ya si apa tuh namanya? Prosedur atur DBG bukunya. Jadi setelah koneksi buku kita ketikkan prosedur atur DBG buku. Kita save, harusnya sekarang muncul. Kita jalankan master buku. Nah, sekarang kita akan melihat data-data kita yang sama persis seperti yang ada di database. Kayak gitu. Ya. Oke, kita sudah berhasil menghubungkan aplikasi kita dengan database. Nah, sekarang kita akan coba fungsikan tombol tambah. Nah, kita sampai tombol tambah dulu ya, karena ini udah cukup lama videonya. Oke, kita close, kita kembali lagi ke Lazarusnya. Nah, untuk memfungsikan tombol tambah ini, kita akan buat 2 prosedur lagi. Prosedur yang pertama namanya adalah aksi tambah. Nah, kita buat prosedurnya sekarang. Prosedur TF buku. Nah, supaya muncul kayak gitunya kalian tekan CTRL spasi ya. Dot aksi tambah titik koma begin end. Nah, di sini maksudnya itu prosedur yang akan dipanggil saat kita mengklik tombol tambah. Nah, perintahnya apa saja? Ini dia perintahnya. Button tambah, captionnya akan kita rubah jadi simpan. Gitu ya. Jadi pas diklik tombol tambah, tadinya kan tulisannya tambah, dia akan berubah jadi simpan. Terus inputan-inputannya semuanya itu akan jadi enable. Enable sama dengan true. Ini saya copykan biar cepat. Terus ed nama buku, cb jenis buku, semuanya enable-nya true ya. Terus ed pengarang, ed stop. Nah, setelah itu kita akan ubah BT tutup B kan BT tutup dot caption, dia akan jadi batal tulisannya. Terus BT hapus, kita akan disable kan ya. BT ubah juga sama. Nah, dan terakhir kita akan perintahkan agar kursornya pindah ke EDKD set focus ya. Jadi supaya kursornya akan berada di EDKD buku pas tombol tambahnya diklik. Gitu ya. Nah, ini aksi tambah. Terus kita akan buat prosedur yang kedua biar sekaligus ya. Kita bikin lagi prosedur namanya adalah simpan data. Ya, ini prosedur yang terakhir nih untuk video kali ini. Kita buat prosedurnya di bawah TF buku ya. Prosedur TF buku dot simpan data begin end. Di sini kita akan mulai menggunakan QR aksi. Kita akan hubungkan QR aksi dengan CN buku. Lalu kita akan hubungkan juga QR aksi dengan transaction-nya adalah TR
buku. Lalu kita akan bersihkan SQL-nya. Lalu kita akan tambahkan SQL-nya. SQL-nya itu insert into, ini SQL ataupun perintah untuk menyimpan data dari aplikasi kita ke database. Gitu ya, ini perintahnya, kata-katanya gini, insert into tbuku values, masukkan ke dalam tabel buku isinya. Nah, pakai buka kurung, mana buka kurung, buka kurung, terus kutip, kutip 2 ini untuk kutip 2 punya database ya, kutip 1. Nah, kutip 1 ini pasangannya ini. Ini kutip 1, ini kutip 1. Jadi kutip 2 ini untuk kutip 2 inputan kita ke dalam database. Setelah itu, setelah kutip 1 nih, saya kasih spasi aja kayak gitu biar kelihatan. Kita akan tambahkan edkdbuku.text gitu ya. Jadi kita akan masukkan nilai ataupun teks yang ada pada inputan edkd buku. Kemana? Ke database gitu. Tambah lagi kutip 2 koma kutip 2 lagi kutip tambah lagi. Nah, ini kutip 2 ini pasangannya kutip 2 yang ini. Nanti kutip 2 yang ini ada pasangan setelahnya lagi. Ini plus di sini ed masih jarak ed nama buku dot text plus ya kelihatan nih kutip 2 koma masih kutip lagi nih kutip 1 dulu plus saya enter ya, nanti kalian tinggal lanjutin aja ini biar kalian kelihatan ke bawah. Kalau kalian mau lurus terus ke samping itu nggak apa-apa ya, CB ya, CB jenis buku dot text. Terus ed pengarang dot text at kutip satu dulu. Nah, baru yang ini nggak pakai kutip, yang kutip duanya udah selesai karena stok itu kan angka ya, angka itu nggak pakai kutip untuk dimasukkan ke databasenya. Jadi ini tinggal kutip terus tambah ed stok dot text. Nah, terus kita tambah lagi. Terakhir kita hanya harus menambahkan kurung. Nah, kayak gitu. Jadi perintahnya itu insert into tbuku, masukkan ke dalam tbuku values. Nilainya nih yang dimasukkan ke tabel buku adalah edkdbuku.txt, ednamabuku.txt, cbjenisbuku.txt, edpengarang.txt, edstock.txt. Jadi semua yang kita inputkan di masing-masing komponen ini akan dimasukkan ke dalam database. Nah, kutip ini adalah prasyarat untuk bahasa query kita supaya bisa memasukkan data ke database. Kenapa harus pakai kutip? Karena tipe datanya ini adalah huruf atau teks ya. Nah, sedangkan yang bawah ini kan nggak ada kutipnya nih, yang edstock ini nggak ada kutipnya. Kenapa? Karena dia tipe datanya number, tipe datanya nomor gitu. Jadi nggak perlu pakai kutip. Itu memang persyaratan di database kayak gitu. Kalau teks pakai kutip, kutip 2 boleh, kutip 1 boleh. Kenapa kita sekarang pakai kutip 2? Karena kutip 1-nya sudah digunakan oleh Lazarus untuk coding-coding kita. Jadi database-nya, sintak query database-nya, kita gunakan kutip 2. Itu ya. Oke, kita enter. Terus
kita execute ya, execute SQL-nya, lalu kita commit TR bukunya. Oke, kita simpan. Prosedurnya sudah selesai. Jadi kita bikin di atas nih, kita lihat nih ya, di public kalian harus punya 4 prosedur, lalu di bawah TF buku kalian buat 4 prosedurnya itu. Ada simpen data, ada aksi tambah, ada koneksi buku, terus ada atur DBG buku. Ya, ada 4. Terus berikutnya kita akan panggil masing-masing bukan masing-masing, kita akan panggil 2 prosedur yang barusan kita buat ya. Nah, sekarang kalian coba buka formnya. Nah, buka formnya lalu kalian double klik di tombol tambah. Karena kita akan memfungsikan tombol tambah ya. Double klik tombol tambah. Nah, maka kursor kita akan ada di sini. Lalu kita mulai untuk mengetikkan codingnya. Nah, kita pakai if. Kenapa pakai if? Karena tombol tambah ini ada 2 kemungkinan ya. Bisa tulisannya tambah, bisa tulisannya simpan. Jadi kita pakai if. If bt tambah dot caption sama dengan simpan, then maka, jadi artinya tuh kalau tombol tambah tulisannya simpan, maka, nah barusan di sini ada titik komanya ya, saya hapus titik komanya, then begin, lakukan perintah ini. Yang pertama kita panggil prosedur simpan data, lalu kita panggil lagi koneksi buku supaya data di DB gridnya terupdate atau datanya akan kelihatan di DB grid gitu. Lalu kita panggil juga prosedur awal form supaya semua tombol, semua inputannya kembali seperti sedia kala. Jadi kosong, jadi enable, semuanya tulisannya kembali seperti semula. Nah, ini bagian n, komanya kita hapus ya. Di n yang ini nih. N yang ini jangan, yang ini yang dihapus. Yang ada di sini barusan ada titik koma, saya hapus n. Kita tambahkan else begin n. Kalau cuma satu sebetulnya nggak usah begin n, tapi nggak apa-apa lah. Nah, kalau tulisannya simpan, itu yang akan kita panggil adalah aksi tambah. Kayak gitu ya. Nah, kalau sudah kita save, oh udah di save, saya sudah mencet tombol CTRLS. Kita jalankan nih, kita akan coba buktikan apakah rumus kita atau coding kita udah benar atau belum nih. Ya, ini kan cuma nambah doang nih. Kita coba jalankan. Kita coba buka master buku. Kita klik tombol tambah, harusnya dia berubah jadi simpan. Oke, dia berubah jadi simpan, tutup berubah jadi batal, ubah disable, hapus disable. Kita tambahkan kode buku yang berikutnya adalah B0004. Saya belum pakai error handling, jadi kalau saya masukin kode yang sama nanti error programnya. Jadi langsung aja kita tambahkan kode yang beda. Nama bukunya contoh apa ya? MySQL Server untuk pemula. Jenis bukunya pelajaran lagi. Pengarangnya nama saya lagi. Terus stok bukunya let's say 5 lagi. Kita coba simpan ya. Simpan. Nah, maka kalian lihat datanya akan dimasukkan ke database. Kita lihat apakah di database sudah ada. Kita klik lagi tab bukunya. Nah, maka di tabel buku juga sudah ada nih di database-nya. Ya, karena di sini ada, harusnya di database pun ada. Itu ya. Nah, ini inputannya jadi disable lagi, nggak bisa diklik, tombol-tombolnya kembali seperti semula. Nah, kalau kita klik tambah, lalu kita klik batal. Nah, ini batalnya belum berfungsi nih. Tombol batalnya ini belum kita kasih coding ya. Terakhir nih, tombol batal. Oke, kita buka formnya, kita double klik tombol batal ya, double klik. Nah,
tombol batal ini kita harus memberikan coding gitu. Codingnya sedikit. If jika bt tutup dot caption sama dengan batal. Jadi kalau tombol tambah tulisannya adalah batal, maka ini langsung aja awal form kita panggil apa tuh namanya, kita panggil prosedurnya, jadi langsung ke awal form else close. Nah, jadi kalau tulisannya batal pas diklik itu dia kembali lagi ke awal form. Kalau tulisannya tutup, maka formnya akan di close. Tuh ya, kita save. Ini barusan salah ya, harusnya BT tutup. Tadi BT tambah, makanya nggak jalan-jalan. Kita coba jalanin sekarang. Master buku tambah, batal, tambah, batal. Oke, selesai ya. Nah, jadi dengan demikian, maka selesai sudah video kita. Ini udah lama banget durasinya. Jadi kita sudah menambahkan form buku ya, terus kita sudah koneksikan ke database dan kita bisa melihat data yang ada di database di form buku kita. Lalu kita juga sudah fungsikan tombol tambah untuk menyimpan data dari inputan ke database. Nah, jadi untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.